Itu ya, yang berita di TV itu ada berita yang sangat menarik bagi saya. Kagum dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada kepolisian, khususnya kepada Bapak Kapolri yang sekarang, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hebat. Dalam televisi itu yang ada pemberantasan premanisme di Tanjung Priuk, itu kan preman-preman berkeliaran di Tanjung Priuk. Katanya sih saran Pak Jokowi itu supaya dibasmi. Ya, preman-preman yang suka malak-malak itu, pengilian yang supir-supir kontainer truk itu, ya malak 2.000, 10.000, ya mungkin ada yang 20, ya per truk berapa. Alhamdulillah itu Tanjung Priuk aman, pemandangannya bagus, kinerja yang bagus dari kepolisian, luar biasa. Tapi kok banyak eta lamun pembasmian preman eta diterapkan di urang macam pernah di Banten ya, kalau di Banten lah ya, lebih khusus di kota kelahiran saya. Nah, kelahiran eta si Titang lah gitu, kelahiran si Titang, si Ulpah lah. Tapi premannya bukan hanya preman yang malak-malak, yang ecek-ecek, yang receh-receh. Jangan hanya itu aja, jangan. Oh, saya lebih menyambut kalau yang dibasminya itu preman-preman berdasi. Ya, preman-preman berdasi, khususnya di kota kelahiranku, kota Seribu Lama Sejuta Santi. Preman-preman berdasi, pungli-pungli berdasi yang ada berkeliaran kayak cecenguk-cenguk di beberapa instansi pemerintah. Malaknya bukan 10.000, 2.000 itu, coy, bukan. Aduh, kalau itu pemerintah kita dibas itu preman-preman berdasi, ya, pungli-pungli berdasi, waduh, gagal tuh Paneglang. Jadi Paneglang kota benar-benar sejati, kota Seribu Ulama, Sejuta Santri. Jadi cantiknya itu cantik lahir batin. Ya, bukan hanya cantiknya yang hanya lahir ini aja ya. Tapi memang cantik seluruh kinerja para pejabat-pejabatnya. Enggak ada nanti. Hebat. Lebih bangga lagi nanti kita-kita itu ya. Karena premanisme pungli-pungli yang ecek-ecek, yang 10.000, yang 20.000 dibabat habis di Pandeglang. Dan premanisme pungli-pungli berdasi yang berkeliaran kayak cecunguk-cecunguk di instansi pemerintah pun dibabat habis. Wah, keren. Semoga Pak Jokowi yang terhormat, Pak Jokowi yang terhormat, memerintahkan seluruh jajarannya membasmi premanisme-premanisme berdasi. Premanisme yang di Tanjung Priuk paling-palingnya kebeli motor. Tor. Tapi kalau premanisme-premanisme pungli-pungli yang ada di daerah-daerah, khususnya di Banten, di Pandeglang, oknum-oknumnya itu, premanisme yang berdasi itu punyanya bukan motor, tor, tapi Alphard, Pat, Mercy, si, gedung-gedung pamajikan, loba. Buka-buka dong gitu Pandeglang. Ayo rakyat Pandeglang, bangkit. Bangun Pandeglangmu, hilangkan tuh premanisme berdasi. Demikian, para hadirin. Ngopi.